Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa piwai kafiu mazidah. Ya Rabbana lakar hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa albimi sultani. Ya Allah, siramilah hati kami dengan cahaya dan petunjukmu, sebagaimana engkau menyinari bumi dengan mataharimu. Ya Allah, jadikanlah kami dan guru-guru kami menjadi orang-orang yang ikhlas dalam kegiatan belajar mengajar, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan janganlah engkau berikan kesulitan kepada kami, baik masalah ilmu, agama, dunia maupun akhirat. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, guru-guru kami, orang tua kami, serta kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, perkenankanlah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. S1 kalau bahasa kemiliknya. Undangan ini masing-masing akan menerima satu. Nah, ini wajib dibawa ketika kalian akan memilih atau menuju ke TPS. Apa TPS itu? Tempat pemungutan suara. Di gawaki, gini lembaran. Ya. Dibawa kemudian nanti masuk ke TPS. Oke. Nanti di sana ada beberapa petugas di dalam TPS namanya KPPS. Tugasnya masing-masing, kamu datang hanya membawa ini, kasihkan, lalu ikuti petunjuknya harus namanya. Kemudian nanti kamu akan menerima surat suara. Nah, surat suara ini kamu bawa ke bilik suara. Nanti silakan kamu mencoblos. Ya, satu saja, nggak boleh lebih. Ya, ini sebagai belajar nih, jangan sampai telu-teluan aja coblos aja. Ya, pilih dan berada di dalam kotaknya masing-masing, jangan sampai di luar. Ya, sesuai dengan hati nurani kalian, siapa ya? Kalian tentu pasti sudah beberapa hari ke belakang sudah bisa menentukan siapa pilihan kalian. Kemudian setelah dicoblos, lalu ditutup lagi, jangan dikewer-kewer. Kalau dikewer-kewer nanti orang tahu. Ditutup sesuai dengan lipatan awal. Lalu bawa masukkan ke kotak suara. Awas, kotak suara di sana ada 4. Disesuaikan dengan kelas kamu. Ada tulisannya, kamu kelas berapa? Kelas 7, masukkan di kotak kelas 7. Kelas 8, ya di kotak kelas 8. Ya, begitu juga kelas 9. Setelah itu, kamu nanti ada tanda bahwa kamu sudah memilih. Nanti dicap dengan tinta. Ya, pakai tinta nanti, cap, sudah. Selesai, ya, itu paham ya? Nah, itu proses pembelajaran kita, belajar kalian dalam zona demokrasi untuk memilih, mengikuti pemilihan. Kemudian diatur, ini ada 2 TPS nih, ada TPS 1, TPS 2. Awas jangan salah masuk TPS. Untuk TPS 1, TPS 1 itu semua yang A. 7A, 8A, 9A. TPS 2, B. 7B, 8B, 9B. Oke. Berikutnya, yang C ke TPS 1. 7C, 8C, 9C. TPS 2, yang D. 7D, 8D, 9D. Jangan sampai tertukar nih. Ya, karena nanti kalau tertukar, untuk panitia membawa DPT-nya sesuai dengan petunjuk tadi. Ya, gitu. Jadi kalau kalian merasa kelas 9F, berarti larinya kemana? A, B, C, D, E, F. Poin ke-6, berarti ke 2. Begitu. Ya, paham ya? Oke.
Itu saja dari Bapak, nanti akan dibagikan oleh panitia pemilihan sekolah PPS ya, untuk membagikan surat undangannya. Dipersilakan nanti kita dan kawan-kawan untuk dibagikan sesuai dengan nama dan kelas masing-masing. Itu saja Pak Abi, barangkali untuk mengawali proses. Generasi masa depan.
kasih harapan bangsa. Thank you.
Indonesia.
Oh iya, hasil